Mulut Katerina. Nggak ada remnya. Natain Lin. Cina betul kau. Karena seru, kita sekarang mau ngapain nih guys? Ayo mau ngapain? Jadi hari ini kita mau mendeskripsikan Kak Atin. Yes. Oh oke. Okay. Oke, okay, kalau Kak Katrin, Kak Katrin itu manja, ya gak sih? Iya benar banget. Manja banget, kayak lucu. Kan soalnya maksudnya kayak Kak Katrin dan aku tuh ketukeran badan dan gitu ya. Hah? Ngerti gak sih? Gitu kan? Bener-bener. Ya kan Kak Katrin masih kecil tapi badannya dewasa dan aku kayak udah tuir ya kan? Tapi kayak badannya masih kayak gini gitu kan? Jadi maksudnya kayak lucu gitu jadi ngelihatnya. Jadi kayak, ini harusnya gue gitu. Tapi kamu ada gak percakapan sama Katrin yang menurut kamu tuh kayak membekas banget di hati kamu? Nice. Ada. Apa nih? Oh, satu ya, waktu itu lagi ini nih, lagi... Apa itu begini? Belum. Oke, jadi waktu itu pernah sekali pas kita lagi konser, kalau gak salah ya. Jadi kan kita kan di backstage kalau konser itu kita siap-siapnya lebih lama kan. Makeupnya lebih lama dong gitu. Okay. Gitu kan. Terus aku pernah waktu itu sebelahan sama Kak Katrin gitu kan. Terus kayak biasa dong, namanya cewek ya kan. Oke, apa tuh? Gitu kan. Terus aku tuh pernah tuh kayak eye contact-an kayak gini sama Kak Katrin. Terus dia begini. Dia lihat muka gue, terus dia kayak gini. Cina betul tau. Kalau misalnya dengar Atin ngomong, kita jadi pusing. Lucu ya, gak apa-apa ya.